Salawat kepada Rasulullah yang pendek, nggak panjang, dan bacanya pun sehari cuma 10 kali. Habib Atos ini punya kelebihan, tidak pernah memberi amalan yang berat. Beliau mengatakan zaman ini, zaman orang itu jauh dari Allah, kalau kita kasih amalan yang berat-berat malah ditinggal semuanya. Maka dikasih amalan yang enteng-enteng oleh beliau. Beliau memberikan amalan sholawat kepada Nabi yang insya Allah ketika saya talqinkan, saya sampaikan sebentar lagi, semuanya insya Allah bisa langsung menghafal. Ya. Dan cuma diulang dalam sehari 10 kali. Makanya sebaiknya ijazah ini tidak ditulis, langsung didengar dan langsung dihafal. Insya Allah kata beliau, man waltaba 'alaiha ala sirra 'ala nabi ini, barang siapa yang istiqomah melaksanakannya, insya Allah diberi kelancaran rezekinya oleh Allah. Nah, ini kita yang sekarang ini dalam keadaan seperti ini, kita bisa hanya berharap kepada Allah yang maha memberi rezeki kepada hambanya untuk mengucurkan rezekinya kepada kita. Amalannya singkat ya Ustaz, saya sampaikan nanti pelan-pelan, pelan-pelan saya talqin, saya ulang-ulang. Dan barang siapa yang mengamalkan sehari 10 kali, insya Allah rezekinya oleh Allah dimudahkan. Saya sampaikan dan saya harap untuk apa konsentrasi untuk mendengarkan sholawat ini dan jangan ditulis kalau bisa langsung dihafalkan. Jadi lebih lebih tepat nyampe karena saya mendengar ini tanpa saya tulis langsung dari sodri rawi dan rawi juga langsung bin sodril Habib Atos. Jadi dari dada beliau, kemudian ke dada, dan sekarang saya sampaikan ini ke dada antum semuanya. Saya nggak menyampaikan ke kertas, tapi menyampaikan ke dada antum semuanya. Sirah mudah sekali, yang saya ulang-ulang insya Allah, agar kalian cepat untuk menghafalkannya. Bismillahirrahmanirrahim, fokus kita sampaikan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Saya ulangi lagi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Saya ulangi lagi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Karimil abai wal ummahat. Yani siapa yang istiqomah insyaallah dan alhamdulillah semenjak saya melazimi sholawat ini 10 kali. Bila saya dalam keadaan seperti ini, ada aja rezeki itu datang. Gimana Ustaz? Sudah kira-kira sudah? Al-Fajir ulangi ya, Bebe. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Barakallahu fikum ya Ustaz. Habib, ijazahkan ke kita semuanya, Habib. Ajaznakum. Mithlima ajazana Sayyid Muhammad bin Husain Attas wa huwa an al-Habib Attas al-Habshi hadhihi sigha fa in sahhat alaina al-ijazah faqad ajaznakum. Katakan qabiltul ijazah. Qabiltul ijazah. Barakallahu fikum. Masyaallah. Masyaallah ya Ustaz, sharafna bikum, farihna. Satu jam kita lebih. Beb, jangan bosan-bosan kita... ya, kalau jamaah rindu, Beb. Masyaallah. Ana yang rindu sama antum nanti bakalan Ustaz. Oh, insya Allah kita yang nanti mampir pengen berkahnya antum. Habib, terima kasih banyak. Insya Allah nanti kita fasilitasi buku-buku antum.